Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan membuat makeup tutorial untuk sehari-hari. Oke, yang pertama aku ini pakai lip balm dulu dari Vaseline. Terus aku lanjut pakai tone up cream dari Pond's. Kalau untuk sehari-hari aku biasanya pakai tone up cream doang. Ini kita totol-totol ke wajah, habis itu kita ratain sampai benar-benar rata ke seluruh muka. Kalau aku sendiri sebenarnya jarang banget pakai makeup untuk sehari-hari gitu. Aku pakai makeup paling kalau ada acara-acara tertentu doang. Jadi ini krimnya udah aku ratain ke seluruh wajah. Selanjutnya aku pakai cream blush dari Emina yang warnanya peach. Aku tuangin dulu ke tangan, habis itu aku ambil pakai telunjuk, aku tap-tap di pipi. Aku pakainya sampai benar-benar warnanya pas menurut aku. Setelah itu aku pakai eyeshadow. Ini eyeshadow palette-nya dari Beauty Creation Tisme. Aku pakai yang warna Shadow Tisme. Warnanya yang coklat. Aku ratain ke kelopak mata kanan dan kiri. Selanjutnya aku jepit bulu mata. Ini penjepitnya nggak ada mereknya ya. Aku jepit bulu mata agak diarahin ke atas, terus aku tahan beberapa detik biar bulu matanya lebih lentik. Terus aku pakai maskara dari Essence. Aku pakai di bulu mata atas dan bawah. Setelah itu aku tunggu sampai maskaranya kering karena aku mau jepit bulu matanya lagi. Sambil nunggu maskaranya kering, aku memakai lip mask velvet matte dari Wardah yang nomor 09. Aku pakai untuk base ombre. Aku pakai di luar bibir yang bagian gelapnya. Setelah itu aku ratain lagi pakai jari. Di bagian dalamnya aku pakai lip mask velvet matte dari Wardah juga yang nomor 10. Aku ratain, terus aku timpa lagi pakai lip tint dari Emina yang nomor 01. Diratain lagi sampai benar-benar rata. Oh iya, ini maskaranya udah kering, jadi aku jepit lagi biar tambah lentik bulu matanya. Di sini karena alis aku udah lumayan tebal, jadi untuk alis aku cuma sisir-sisir aja biar kelihatan rapi. Jadi ini hasil makeupnya. Semoga kalian suka. Segini dulu untuk video kali ini. See you on the next video. Bye.